cara menstabilkan video murah, gratis, sederhana, nggak usah pakai gimbal. Pertama, you harus punya Google Photos dulu. Ini lihat di pojokan paling atas paling kanan namanya Google Photos nih. Ya kan? Kita buka Google Photosnya. Nih. Banyak banget foto nih. Semua yang ada di HP kita ada tampil semua di sini, mau foto, mau apa namanya, video semua. Nah, contoh tadi video yang nggak bisa ngedit tadi. Udah. Sudah ngopi apa belum ini? Nah, ini bergetar-getar nih yang nyuting si siapa ini mendikbud. Coba kita lihat, set. Nah, tinggal di stabilize, set. Udah, dia kan stabilizing automatically. Getarannya agak kurang nanti jadi smooth. Nah, lihat nih, udah selesai nih. Ya udah selesai, lihat pojok kanan atas di save copy. Jadi nanti dia ngopi yang bisa perhatian customernya gimana. Ini yang versi aslinya nih. Versi yang udah stabil nih kayaknya. Nah, lebih enak dilihat. Getarannya kurang, oke. Kita lihat mana yang aslinya. Nah, ini aslinya getarannya nggak enak. Tuh, getar-getar. Lihat ya. Ini yang sudah stabil. Gitu caranya. Ya sudah, yang nggak stabil ya dilihat aja. Ya, dilihat. Begitu caranya. Kita lihat kita punya stabil nih, walaupun ininya deso resolusinya, tapi ini stabil, di mata nggak bergetar-getar. Oke, gitu aja ya. Lain kali bikin video yang bagus.